Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel aku, Zakia Ani. Oke guys, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki ya, kelancaran dalam segala urusan. Amin. Nah guys, seperti biasa, aktivitas aku kali ini, aku lagi memetik buah markisa yang sudah tidak laku dijual ke pasar ya guys. Namun sebelum video ini dilanjut, jangan lupa dukung channel aku dengan like, komen, dan subscribe. Nah guys, ini markisanya ya, sudah tidak laku dijualan ke pasar guys, karena kualitasnya sudah tidak bagus ya. Dan sudah tidak manis. Jadi ini markisa ini dipetik terus nanti dimasukin ke dalam karung. Nah, baru dijual ke pabrik ya untuk diolah menjadi minuman. Minuman jus terus apa? Jelly markisa gitu ya. Karena sudah tidak laku dijual ke pasar ya. Karena kualitasnya sudah tidak bagus lagi. Nah guys, nah markisa yang hijau sama yang merah ini nanti kita petik semua jadi satu ya, kita masukin ke karung dan langsung dijual ke pabrik. Nah markisa yang kisut seperti ini juga ini laku dijual ke pabrik ya, karena pabrik itu tidak memandang luarnya ya, yang penting dalamnya masih oke, markisanya tidak busuk, itu laku dijual ke pabrik. Nah, kayak ini. Nah, kayak gini guys, petik. Nah, ini kan sudah tercampur antara merah, hijau, dan warna orange ya. Ini tidak masalah ya, dicampur jadi satu. Karena ini nanti langsung dijual ke pabrik ya. Karena markisa ini sudah buah terakhir ya, dan sudah waktunya mau dibabat. Ini sudah waktunya mau dibabat. Pertama kita petik dulu ya markisanya sampai habis. Nah, setelah itu barulah proses pembabatan ya. Sekarang kita metik-metik dulu ini yang untuk dijual ke pabrik. Nah, kisut seperti ini juga laku ya, dijual ke pabrik. Hanya yang besar ya yang laku dijual ke pabrik, kalau yang kecil tidak ya. Karena kalau kecil itu isinya sedikit ya, beda sama yang besar. Nah, walaupun ini kualitasnya sudah tidak bagus, tapi di dalam itu tetap ya, masih tetap bagus. Cuman karena di pasar sudah tidak mau mungkin ya, kurang tahu juga. Jadi ini tuh semua bakal dijual ke pabrik ya. Dan ini walaupun hijau ini tetap laku dijual ke pabrik karena dalamnya memang sudah merah. Nah, bisa dilihat ini walaupun di luarnya hijau tapi dalamnya sudah merah ya. Ini laku ini dijual di pabrik. Nah, tuh dalamnya memang masih bagus ya. Dan nanti di pabrik itu diolah jadi minuman dan jelly ya, jelly markisa guys. Dan setelah markisanya penuh, kita petik ini nanti kita tuangin ke dalam karung ya guys.
Kalau nanti karungnya sudah selesai, nanti kita ikat biar langsung bisa dijual ke pabrik ya. Ini kita taruh di dalam karung, habis penuh itu kita ikat dan nanti kita kumpulin langsung dijual ke pabrik untuk dikelola ya. Dan ini tampilan markisa yang sudah saya petik ya. Terus dimasukin karung, ini baru terisi setengah. Masih kurang penuh ya. Dan ini markisa yang sudah diikat ya. Yang sudah dikarungin diikat yang sudah penuhnya ya. Dan ini nanti diangkutin langsung dijual ke pabrik ya. Sudah dapat lumayan ya, lumayan banyak markisa untuk dijual ke pabriknya ya. Dan bagian sini sudah tidak ada ya markisanya karena sudah dipetik. Dan ini markisa yang belum dipetik ya, masih banyak ya. Nah, ini markisa ini sudah tidak laku dijual di pasar karena sudah tidak mulus ya. Tapi kalau di dalamnya masih oke. Masih oke, guys. Nah, masih banyak ya. Dan merah-merah. Teman saya juga lagi metik ya untuk dijual ke pabrik. Kang, kok sampean pakai helm itu bagaimana? Ini kalau nggak pakai helm bisa kelilipan. Oh, katanya guys biar nggak kelilipan jadi dia kerja pakai helm ya. Ini memang aneh sendiri ya. Kerjanya pakai helm. Apa nggak berat? Nggak berat. Justru enak kalau pakai helm, nggak kelilipan. Oh, begitu ya? Berarti nggak merasakan berat sama sekali? Enggak. Nah, Kang, markisa yang sampean petik ini untuk dijual ke pabrik ya? Iya, ini di store ke pabrik untuk dikelola menjadi minuman dan campuran minuman yang lain. Seperti jelly, jelly ya? Jus. Jus apa, segala macam itu. Nah, ini kalau yang kisut-kisut ini juga masuk ya? Juga masuk karena kisut ini di dalam masih ada, masih bagus. Coba dibuka, diperlihatkan yang kisut. Yang ini? Yang kisut. Oh, yang kisut. Sebentar. Ini nggak kisut, ini bagus. Yang kayak gini. Nah, itu kan kisut itu. Ini kisut. Nah, ini. Coba dibuka. Ini isinya bagus tuh. Tuh kan guys, isinya masih bagus masih ya. Masih bagus isinya. Harum juga baunya harum. Ini, harum banget ini. Enak ini dimakan. Sebenarnya masih bisa dimakan, cuman karena... Cuman kisut. Manis guys. Manis, markisanya masih manis, cuman kualitas luarnya itu iya. Sudah tidak... Nah, seperti itu ya. Oke guys, sampai di sini dulu konten aku kali ini. Nantikan konten aku yang terbaru ya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.